Para tokoh, para kiai, para ustadz yang saya hormati, sebelum
menyatakan si penyampaian jamaah sebagai kalimat penyambut ataupun mungkin cara sambutan mewakili segenap pemerintahan desa Sukakerta. Terlebih dahulu saya mau bertanya, ini suara sebenarnya terakhir tadi ini Pak? Soalnya sini aja makanya ada daftar-daftar kayak gitu kan, ya sebuah lah yang ada emang bukan di tele, tiba sebulan yang ngomong tiba sebulannya di itu. Baik, saya lanjutkan ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mana sudah meluangkan waktunya, menyempatkan diri untuk datang ke tempat kami ataupun di kantor desa Sukakerta. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga hadirnya bapak dan ibu sekalian senantiasa dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa seperti yang kita ketahui bersama, belakangan ini ataupun akhir-akhir ini keadaan di tempat kita ini ataupun di mana tempat yang seperti kita ketahui tidak seperti kondisi ataupun keadaan sebelum-sebelumnya. Katakan mungkin ya, karena sesuatu hal sehingga pemerintah memberikan satu himbauan ataupun aturan barangkali untuk pada intinya kepada kita selalu waspada, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, yang mana bertujuan supaya tidak mudah terserang ataupun diserang oleh yang namanya virus yang selama ini mewabah di tempat kita, yaitu virus corona. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kumpul-kumpul. Akan tetapi karena sudah berjalan sekian, katakan mungkin sudah lama, pemerintah akhirnya kemudian memberikan kelonggaran, memberikan kesempatan kepada kita khususnya dalam posisi dan situasi yang sifatnya dianggap penting ataupun dianggap darurat, seperti kegiatan yang kita laksanakan malam hari ini bisa dikatakan darurat, bisa dikatakan juga penting, karena ini momennya tidak terjadi di setiap minggu, momennya tidak terjadi di setiap bulan, akan tetapi hanya terjadi satu tahun sekali. Nah, kegiatan yang kita laksanakan ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi ya seperti yang kita ketahui bersama, alhamdulillah desa kita ini desa Sukakerta setiap malam tanggal 17 Agustus setiap tahun ya rutin melaksanakan kegiatan seperti ini. Acaranya ya selalu diisi dengan acara zikiran ataupun pengajian-pengajian. Bahkan saya sendiri belum pernah berani ataupun memberanikan diri dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap tahun yang kita laksanakan, kebetulan tahun ini adalah merupakan hari ulang tahun
menyuguhkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pura-pura, kegiatan yang sifatnya hiburan semata. Bukan kami tidak ingin, Pak Bu, tetapi kami hanya berpikir di antara beberapa hal yang baik, kami tetap akan mencari hal yang paling terbaik dan sekaligus mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Namun soal ini kelihatannya secara pribadi saya juga harus mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin bapak-bapak ingat satu tahun yang lalu bertepatan dengan malam tanggal 17 Agustus tahun 2019 saya tidak mengikuti acara seperti ini, Pak. Atau mungkin tidak ada analisis. Saya tidak mengikuti, termasuk tugas ataupun kewajiban saya sebagai kepala desa pun besok paginya yaitu acara 17 Agustus pun saya tidak mengikuti. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena pada waktu itu dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk pribadi dan keluarga saya. Kemudian yang berikutnya, bahwa supaya tidak menjadi salah paham, kegiatan hari ini semata-mata bukan sedang kabar saya loh. Ya jesim dari MC ini kalau saya tahu sing selawatanannya artis karena sing sambutanannya kepala desa pula posing dikiranannya termasuk tahu sejarah pagi sudah ini kita ngomong sejen akhir pak ngomong sejen cuma momennya pas berikutnya ya lalu disalah berikutnya berikutnya malam Senin kan ya. Malam Senin kebetulan bertepatan dengan malam kegiatan rutin pondok dikir dalam ikan sinyal ikan kola jadinya sinyal ikan kola ya isi dengan acara pagi ya dipikir ternyata ya maksudnya supaya ini tujuannya mampu supaya gampang lah simpel tujuannya mampu jadi pula sekedar boyok acara si kanan dipindahkan di dunia kayaknya. Jadi ulangi dulu semata-mata yang diborong ya. Dianggap diborong, dianggap lagi yang dibayar. Tapi hanya sekedar memanfaatkan keadaan bahwa malam Senin jadi pas kebetulan malam jamnya sangat dibalikkan. Jadi gua sekedar memindahkan acara sinyal ikan kola di pindahkan kantor desa. Kebenaran ini memang ya malam 17 Agustus ya berpikir kamu sendiri gak jadi berpikir ya. Begitu pun sebagian para jamaah ya berpikir malam hari ini yang hadir adalah sebagian para santriwati ya, si mana usianya mis Simangan ya, Simagong ya wis. Gue adalah merupakan santriwan-santriwati dan pondok diri ataupun pondok pesantren yang ada di Dusun Pangkalan Timur, yang mana rutin melaksanakan kegiatan ini sejak malam Senin ya. Untuk itu supaya tidak menjadi salah paham ya kebenaran hanya jadi bahasa yang penting yang pilihannya lah ya. Jadi pilihannya berarti dimanfaatkan. Pilihan persoalan Senin pulang akhir yang sebenarnya kalau terjadi dipindah nanti lokasi posisi tempat pilihannya biasanya pondok pilihannya tempatnya di kantor biasa. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu tempatnya dipindah nanti itu sementara ini ikhlas ya aku ya karena manfaat pikiran kita ya berhubungan sama siapa utama mungkin yang berhubungan kita masih
kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak, ya. Termasuk mungkin tadi siang sudah berlangsung rangkaian kegiatan memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, yaitu dengan acara apa namanya lomba tayangan, ya. Termasuk juga mungkin Pak RT, Pak RW yang sudah berkenan memberikan hadiah berupa kado, ya. Tapi kado ini bukan untuk siapa-siapa, Pak, ya, coklat yang saya bawa semua. Terima kasih, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bisa memberikan manfaat untuk saya